Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton CP Studio The Traveller. Dalam episod kali ini, kita ke Cyberjaya. Kita melawat ke Todak Studio dan juga Kolej Kemahiran Todak Academy. Ini adalah first impression aku datang dekat sini. Boleh nampak facilities dia sangat lengkap. Boleh nampak cantik, ada tempat nak main game, ada bilik untuk kos. Boleh katakan kelengkapan kat sini semua menggunakan high spec PC ya kat sini. Jadi dekat sini dia membuat program Todak Kids. So Todak Kids ni dia memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak dalam dunia digital, daripada diorang main game je daripada phone ataupun komputer, baik diorang belajar macam mana nak buat game. Dekat Todak Kids ni seawal 4 tahun dah boleh join. Diorang boleh belajar dengan ceria dan diorang boleh develop motor skill diorang, cara diorang berfikir akan lebih kreatif. Alang-alang dah sampai kat sini, ada simulator drifting macam real bawa kereta kan. Tapi memang susah nak handle kereta drifting, bukan senang bawa kereta drifting kat simulator macam kita real rasanya. So boleh katakan korang kalau berminat untuk menghantar anak-anak korang dekat Todak Academy, Todak Kids. So dari side aku, rasa aku sangat recommend Todak Academy kepada kanak-kanak yang ingin menceburi dalam bidang IT dan juga game, dan juga apa saja yang anak-anak anda minat. So perkenalkanlah Todak Academy untuk Todak Kids, program yang sangat bagus untuk anak-anak korang.